Kalau Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis lah, kemis itu beli kafan. Itu tuku dhewe orang ngongkon santri ini. Tuku dhewe terus. Ya atus-atus dhewe bareng subuh Jumat, Jumat subuh adike diceluk jeneng Mas Dudit. Jong. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodhok pengeran serido pindah saiki. Kafane dikono adike bar atus wirid. Tetep mati. Ora apa kowe nang ngomong. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kafan dhewe tenang ya tuku. Itu cerita-cerita wali itu. Ya emang khas-khas betul. Imam Ghazali itu mau meninggal tuh paginya kemis lah, kemis itu beli kafan. Itu tuku dhewe orang ngongkon santri ini. Tuku dhewe terus. Ya atus-atus dhewe bareng subuh Jumat, Jumat subuh adike diceluk jeneng Mas Dudit. Jong. Rene, aku baru sholat. Aku wis kodhok pengeran serido pindah saiki. Kafane dikono adike bar atus wirid. Tetep mati. Ora apa kowe nang ngomong. Gak lapor gak apa, gundul berangkat. Gak sopan, Pak. Jadi tuku kafan dhewe tenang ya tuku. Adi itu mengenang terakhir tuh pas habis subuh ngendikan ya Allah arido bil intikal ila malikil mulki. Mun kula sakniki rido pindah teng alam malikil mulki. Mesti ya kak pindah ka pundut. Kafani ya terus kamu itu. Ya tapi yang ngertinya di lagi bareng. Lah itu orang yang dalam jarak satu hari itu enggak ada yang sholatnya terlambat ngimami Imam Ghazali ikut menyolati. Karena sudah dikasih tahu Imam Ghazali, sok teko lho ya aku mati. Jadi sing jarak sedina ya dhewe sok teko. Ya sing ngundang ya Imam Ghazali. Ya sok teko. Kan jek kok do teko gak terlambat, jadi wis ngerti. Ya dia di tapi ya tadi di lagi-lagi ngertinya di ngerti. Jadi tadi Allah itu yang paling tahu alam ghaib dan tidak memberikan yang orang-orang kecuali yang di. Ya boleh kalau yang di ya banyak. Nah tentu yang untuk Nabi Mujma'alah karena ada hadisnya, yang untuk wali ada yang percaya ada yang tidak, itu kan urusan masing-masing. Nah aku milih percaya, jadi wali kekasih pangeran tetap sakit mawon. Wong inna wuha laku di se'im qadir, se'im mustahil bagi Allah itu apa, kan tidak ada yang apa? Mustahil. Ya buktinya kayak Ihya di Karang Imam Ghazali berapa ratus tahun yang lalu. Itu nyatanya populer sampai sekarang. Dan itu banyak makalah yang menjadikan beliau keramat sampai sekarang. Orang tahu semua antar wali tahu. Lah kira wali terus ra percaya, repot. Itu gale ana wong di desa miliat kowe dhuwit 2000 ora duwe. Mustahil ana wong di dhuwit. Dhuwit 2000 angel ra karuan. Wah yo repot nang antem kromo ngono. Bapak ra di dhuwit terus ora percaya ana wong dhuwit. Kulo sampai sekarang yo kayak gak percaya mosok ana wong di 2000. Kok kulo ora tau duwe sakmu. Tapi kulo wong waras yo percaya yo ngono lah, kowe ana ngomongin Mas. Banyak itu keramat-keramat seperti itu. Nah, kalau menyaksikan di kitab Bukhari itu. Kalau kan sering belajar Imam Bukhari. Hampir yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Nabi yang ngendikan itu memang nyata. Dan itu diriwayatkan dengan PD-nya Imam Bukhari sebelum itu terjadi. Itu tadi kayak Fathul Konstantinopel. Konstantinopel itu ketika hadis diriwayatkan itu masih dikuasai pasukan Romawi. Imam Bukhari riwayatnya yang belajar, ya, percaya. Paling parahnya si Dina Umar. Masyur kalau nanti cerita tentang mereka ben ini tambah tasdek iman bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi seneng guyon pas perang Khandaq itu kan Nabi sangat terdesak. Iki kobur-kobure Nabi perang Khandaq wis do kelaparan itu cepat guyon ini. Salman mau nutup watu gak kuat terus mbek Nabi lapor Nabi ya Rasulullah ini ada batu besar yang napa tanah tadi gudang saya itu tidak kuat, ganjo saya itu tidak kuat. Nabi dilapori ngoten mriku terus mendet air didoni disiram terus mikwal itu kayak ganjo nih bahasa Arabnya mikwal itu dibendet kayak Salman terus dia ganjo nih Nabi ini gue ada sinar sampai ke Turki sampai ke Istana Putih nih Zurdan Istana Putih rian posisinya persis di Zurdan nandarani Al-Qasrul Baydo jadi Nabi kue roh apa man Salman itu sinar apa ya Rasulullah sumben kerajaan umatku tuh gedung putih musim teng Zurdan. Dia Nabi nak darani ordon, nopo ordon. Ya Salman ya percaya wae. Diduduk menaik ke Turki. Di Zurdan itu
yang kata orang Jordan sih Philadelphia atau apa yang asli itu yang di Jordan, yang di Amerika itu Nirumang itu betul secara sejarah memang di Jordan. Wong munafik ku ngenyek Muhammad itu tambah jadi pelamun sejati. Wong dekne iku diperangi wong kafir ndelek-ndelek gawe kontak, gawe parit saking wedine kok mimpi menaklukkan Romawi. Tapi sih tambah gedeng Muhammad itu. Jadi wong nopo? Wong munafik. Tapi sahabat tetap percaya wae. Lho Nabi dikomentari ngono ya ora gelo ya tenang ya. Wong Nabi ora mesti apa. Bareng ngono ana sinten itu ya. Ana Suraka, Suraka ku elek ndik. Diguyoni ben Nabi. Kok Suraka? Kowe gelem nganggo mahkotane Raja Romawi. Ya Suraka jape, ya purun ya Rasulullah, ya sampeyan kowe sing nganggo. Ini kan ada Umar kerungu, sahabat kerungu semua di depan umum Nabi ngerti kan. Bon walawale zaman Nabi wafat, sebuah acara lahir Nabi wafat, Abu Bakar wafat, negara dipimpin Umar. Tenang, ditaklukno tenang Jordania, Palestina direbut. Mbak sinten? Umar, pasukannya termasuk Salman Al-Farisi. Bareng direbut, rajanya ke Pelayu, mahkotanya ceblok. Dia kan nganggu suruh apa? Dinggung apa? Tunggu celek nganggu mahkota. Jadi tinggal di dulu Abu Umar mau cegu ya perkara ni elak rapas kape ni dengan aku tinggal ngalor gitu, itu masyur. Bareng tinggal terus sampai dipek, padahal bertatahkan intan. Terus Abu Umar, ya suruh kok ikhlak, ha, coplok. Lu Nabi semua sentikan, semua nganggu itu aku, jadi kira aku jere. Terus jere Umar kujon. Ya suruh kau Nabi mau ngongkon kue nganggu rano hati sih kau ngepek. Innama yaqulu laka litalbisah walam yaqulu laka litamlikah ya masyur. Nabi itu hanya ngendikan kue kau nganggu ora kau ngepek. Padahal kue wis nganggu ya wis dicoplok didol go baitul muslim. Lu coba bayangkan Nabi di era masih sugeng ngendikan sampai detik. Coba misalnya si ngomong kue mesti suruh kau wis mati wadalah keliru lah kembangannya. Lah ya misalnya si Rokoh mati, tau Umar mati, agak cerita-cerita no. Si Rokoh nganggu apa? Mahkota. Adalah jenis si Rokoh ya urip, nganti menangi. Nganggu apa? Mahkota. Semua pas mau berkata, elak mau ngelak, kok jadi rojo. Ya elak sahabat ya ganteng, mau semua ngarap. Tapi rapas, nanti. Lah kayak seperti itu ya Nabi tahu, tapi di dimengertikan. Makanya Nabi ngendikan tak hadis sahih. Uti itu khoza inas sama wajibal arti wa uti itu masyarikoha wa maghoriha sebagian lewat wazuwiyali mulku umati aku itu didudono di bumi yang aku dikakno pengeran dan aku ngerti sumpen untuk diwae kerajaannya umat akhirnya Nabi bisa cerita Syam, cerita Zurdan, cerita macam-macam termasuk cerita lataf tahun nal kostong Tonia, walaupun fikun naku nuzha fi sabilillah. Soben kue itu so menguasai Konstantinopel. Waktu zaman itu Turki wis dekat Casablanca, Casablanca itu dekat Spanyol, wis barah. Wala wali zaman Turki dibuka onok Maghribi, pun jadi negara Islam atau sama dia. Padahal itu diriwayat Imam Bukhari tahun 200. Ngentai ini 600 tahun untuk menjadinya. Lah iku goib napa kowe? Goib tapi bisa karena di tadi napa? Di. Dadi mulane kula niku kula suwun sampean ora usah melu aliran semacam-macam. Enggak bisa para goib diketahui selain Allah itu enggak tahu. Ya ya kalau yang dikasih tahu ya tahu. Ya kalau yang dikasih tahu ya ya tahu. Cuma masalahnya kan kita enggak mungkin mengklaim termasuk orang yang dikasih tahu karena mungkin masalahnya sampean kan enggak wali. Kan mau ngangkat wali sampean kan yo berat lah maksudnya berat-berat. Wis berat. Tapi ya Allah ala kulli syai'in qadir ya bisa saja. Jadi ngeling-eling ya. Jadi ayat sing teng surat nak mboten tepat surat jin. Wae jasa dikur di antara Allah mensifati zatnya Allah alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibi ahadan wa illa man irtadha bir rasul. Jadi Allah itu zat yang tahu barang gaib, sesuatu yang gaib dan barang gaib itu tidak akan dimengertikan ke sembarang orang illa man irtado bir rasul. Jadi ada istilah kecuali orang yang diberi ridho Allah. Lah min rasulin itu min bayannya termasuk rasul. Jadi ngendikan ulama min rasulin itu bukan hasr hanya rasul dah, termasuk yang diridho itu diantaranya
mir rasulin. Jadi ada kemungkinan tidak rasul kalau dekat Allah diberitahu. Buktinya tadi ada Waraqah bin Naufal, ada Sayyidina Umar, itu kan tidak rasul. Tapi nyatanya ngerti barang apa? Khair. Faham sih kalau maksudnya? Faham ya? Jadi bukti bahwa tidak harus rasul. Tapi sama rasa GR. Tapi nak uripe terpola ya Rafin, sesuk sebrojo ta ora ketok ora iso. Lah iku ngerti, tapi kan ngerti-ngerti mergo apa biasa, tapi kan tetep iso ae nyatane sesuk sugih. Iso ae sugih sebelah sesuk ora duwe dicolong wong kan padha-padha. Ya padha-padha ora jelas ane. Tapi kan ora penting ya. Dieling-eling ya, terus kula suwun jenengan kudu percaya hadis teng Bukhari. Ya. Di antaranya hadis-hadis itu ngendikane ulama-ulama Nabi kalau muji Islam itu memang dari timur itu luar biasa. Sekarang itu memang ketok. Nabi itu nak bakas Islam itu minal masyrik ambil maghrib. Kowetan, kulon, kumulon, kutok, itu Kasablanka, itu maghrobi, terus torbi. Ngetan saya itu di Indonesia. Jadi Imam Nawawi yang orang majbuk ini, ya, kadang ngirapati percaya, tapi ini ulama. Apa tak percaya, model wali ini. Mulanya Islam itu angel berkembang di Janubi dan Simali. Jadi Islam itu dicap Nabi pokoknya narang ngetan ngulon, ngetan ngulon, ngetan ngulon. Jadi jarang sing Janub, Janub itu sisi utara atau apa selatan. Cari mau lagi cek sugeng ya tak bagus. Mungkin ya bang sisi utara selatan, kutub utara, kutub selatan, betul-betul ya angin ya. Nah itu memang modern betul loh Nabi itu. Nabi itu ada yang hitung, itu ada profesor di Mesir itu. Sekarang orangnya masih hidup. Itu Nabi itu pernah nebak beberapa kota itu diukur meterannya itu sama persis. Yaitu pas ngitung luas pintu surga. Pintu surga itu luasnya antara kusen satu dan kusen yang lain. Mabena misro ayil jannah. Misro itu segamanya kusen apa? Sing digoni apa itu? Sing digoni engsel loh jadi. Gawang ya, gawang yang satu dengan yang lain itu kama baina Ailah wa Basra. Pokoknya Nabi nyebut daerah-daerah kalau enggak kayak Mekah Ailah yang Mekah Basra itu dihitung oleh orang sekarang itu dihitung jaraknya sama. Persis sekian ratus kilo. Padahal Nabi ngendikane ya koyo gloyore ya santai ngendikane. Pokoknya gampang swarga itu koyo antarané Madinah iki utawa Madinah iki. Kota yang disebut itu beda-beda tapi diukur sekarang itu persis. Meterannya itu sama. Padahal Nabi kan gak tahu meteran. Wong Nabi ku umi. Itu karena dingertikan. Ini karena kayak tadi wajah ala bainal bahra ini aja. Tanya ilmuwan siapa saja itu tahu kalau antara air tawar sama air asin bu, ketemu kayak apa itu pasti ada sekat, ada hajis. Ya Nabi ada tahu wong umi, tapi menjadi tahu karena diberi tahu. Itu dihitung itu so persis. Nah, kalau kan spesial sinau kitabul fitan, fitnah akhir zaman. Itu memang jelas Nabi itu nyebut Syria, Syam. Sekarang yang benar-benar jalazil itu Syam. Syam itu mulai Irak, Lebanon, macam-macam. Jadi sama ini itu mulai. Mulai kapundutnya Sayyidina Ali teng Najaf, Said Husain teng Karbala, terus tragedi dinasti Abbasiyah, tragedi Ma'mun. Terus terakhir paling ngeri tragedi Timur Leng. Itu kan akhirnya bikin kerusuhan juga di Irak. Dinasti nopo Timur nopo Leng. Semisal macam-macam terus sampai mergi wau Babilon itu kota sihir. Raja Babilon ini yang dulu menghancurkan nopo Baitul apa? Maqdis. Mulane diadab pangeran wong Babilon ora iso tenang. Mulane cara ulama-ulama nak Irak gunjang-ganjing sangel dandanane mergo Babilon termasuk kota sing malun. Ya, sehingga ulama itu menghindari nempat di nebo tenggudi Babilon. Wama unisila alal malaka ini di Babila harta maru. Terus zalazil wal fitan itu kata Nabi wa asyara ila syam. Nabi membuat isyarat di syam. Sekarang pembantian terbanyak di mana? Di Syria. Nah kalau seperti itu jelas ini barang ho'ib yang Nabi zaman Sugeng disebut dan diriwayatkan oleh khiyaru umatih kayak Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Imam Nasai. Kemudian itu kita tahu lewat kita belajar dan tahu secara nyata sekarang terjadi.